Suatu hari, tinggallah seorang anak dengan tingkat kemageran yang sangat tinggi. Seketika ia terbangun dari tidur panjangnya dan langsung meminum air yang diambil langsung dari Pegunungan Krakatau. Pada saat itulah terjadi penglihatan antara keran air dengan dirinya. Lalu ia berpikir sejenak tentang cara menghidupkan keran tanpa harus susah payah. Pria ini dikenal dengan orang yang sangat kreatif. Pria ini dikenal dengan orang yang jujur, tekun, dan jarang mandi. Dengan keuletannya itu, pria ini bisa membuat berbagai macam hal yang orang-orang biasa tidak bisa lakukan, tapi dirinya bisa melakukan semua itu. Dan ia akan mencoba hasil rangkaiannya dan percobaannya itu berhasil. Air pun mengucur dengan deras. Selamat mencoba hasil karyanya. Thank you.